Jam 7.22 tanggal 24 Januari 2023 hari Selasa. Perkembangan dalam kandang seperti ini. Dan airnya, air minumnya tinggal ini. Tinggal ini ya. Yang lainnya habis. Oke, saya mau nyiapin air minumnya dulu. Ini perkembangan ayam. Daunnya habis, guys. Daun belimbingnya habis. Ini air minumnya habis ya. Perkembangan sehari ke-49. Seperti ini, seperti ini. Ya. Ya, minta kosongnya jadi. Daun-daunnya habis. Jos. Ayamnya jos. Makanannya jos. Minumnya jos. Yang penting sehat. Ayam ya. Ini ya perkembangan ayamnya ya. Sudah sebesar ini, guys. Sebesar ini. Saya mau nyiapin minumannya dulu ya. Biar enak kerjanya. Nanti saya lanjutkan lagi. Oke, makasih. Ini perkembangannya di pagi ini seperti ini ya. Hari ke-49. Seperti ini. Dan barusan kita ngambil pakan sentrat lagi ini. Nih. Jadi ini sentrat ini yang ke-15. Ke-15 kali. Mulai sekedar informasi ya. Ini mulai dari awal datang ayamnya sampai ke hari 49 ini kita sudah menghabiskan sentrat 49 sudah menghabiskan sentrat ke 15 ini. Yang 15 ini baru ambil. Jadi yang habis 14 karung sentrat dari 600 ekor ayam. 600 ekor ayam yang meninggal 18 ekor menghabiskan sentrat 14 karung dan sekarang mengambil yang ke-15 14 karung ya. Sekarang ayamnya tinggal 582 ya. Lebih itu 582. Sentratnya habis 14 karung. Ini mau ke 15-nya. Dan pertumbuhan ayamnya seperti ini ya. Besarnya seperti ini. Si hari ke-49 ini. Ini besarnya. Nah, minumannya udah ya. Semakin jos minumnya. Ini ada yang kecil-kecil ini ada 10-an. 10 botol. Yang kecil-kecil. Dan yang baru tempat minuman yang baru ada 2. Kemarin diisi 8, yang kecil 8 botol. Yang besar ini 2. Habis. Tadi kan habis ya. Tinggal itu kok.
Dan sekarang saya tambahin 2 botol kecil. Ini. Ini 2 botol kecil ya. Yang itu. Mungkin haus yang makin gede itu ya, tingkat kehausannya, konsumsi airnya juga berbeda sama yang kecil. Ibaratkan kita kalau kekurangan air gimana sih guys, seperti itulah. Dan perkembangan ayamnya sebesar ini ya. Ini perkembangan ayamnya seperti ini. Ada suara kapal udara juga di atas. Kebetulan ini kan di timurnya ada bandara. Oke. Besar ayamnya. Ya, kondisi ayamnya sehat-sehat. Itu sudah kenyang. Itu kenyang itu. Tapi Dewi. Itu lagi Dewi ya. Ini perkembangan ayamnya seperti ini guys. Ini dalam kandang sudah pada kenyang ya. Ini di bawah kandang banyak banget ya, di bawah kandang sama di dalam kandang itu sudah pada kenyang. Nah, ini pertumbuhan ayamnya segini guys, sehat-sehat juga ya, sehat-sehat ya. Tuh. Ini saya gini ini sambil dipatokin ayam ini belakang ini. Gimana lagi guys, berkerumun dengan ayam. Pagi-pagi udah berkerumun dengan ayam. Ya. Makan daun pepaya. Lahap banget. Pagi-pagi udah taruh aja. Mau taruh. Ini lagi asik ya, kenyangan. Wajah ayam yang lagi kekenyangan seperti ini guys. Kaget. Ini wajahnya guys. Besar-besar ya. Nah.
Si emas, si kuning emas. Kita pakai mendekati saya. Ya. Oh, ini sehat-sehat ya ayamnya ya. Mereka pakai sehat-sehat. Lihat sehat-sehat. Berkat doa dan support semuanya ini. Dan kalau kalian ingin mengikuti perkembangan pertumbuhan ayam tiap harinya, ya ini lihat aja. Pertumbuhan tiap pagi dan sore saya selalu mengupdate, tinggal nonton aja. Nah ini perkembangannya ya, udah sebesar ini ayamnya, sebesar ini. Tempat yang ini mau. Macam-macam nih. Macam-macam nih guys. Minum. Ayamnya makan dan minum. Ini mau tampil ini. Tuh lagi makan dan minum. Pagi hari. Makan dan minum di pagi hari. Kondisi ayam seperti ini. Misalnya seperti ini. Ya ini dah besarnya di hari ke-49. Oke, di pagi ini saya kira cukup ya, dan terima kasih atas semua doa dan supportnya. Semoga semua yang mendoakan dan mensupport diberi kelancaran dan kesuksesan dalam segala hal. Amin.